Satu lagi cerita berkaitan dengan Harum Manis. Ha, ini salah satu produk pelancongan sebenarnya di negeri utara tanah air, iaitu di Perlis. Dan sebenarnya memang tidak dapat dinafikan Harum Manis sangat signifikan sebagai tarikan agro di Perlis, lain dikenali sebagai buah kayangan lah dalam kalangan orang ramai disebabkan oleh harganya. Dan ia sekaligus menjadi antara tumpuan utama bagi pelancongan agro di negeri itu, khususnya dalam memahami betapa sensitifnya penjagaan buah ini bagi memperoleh tuayan yang sempurna. Mungkin kita akan lihat laporan yang disediakan ini. Itu akan menutup Awani Pagi pada jam ini. Saya Hafiz Rosli. Dan saya Hafiz Azam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Dan kita saksikan laporan tersebut. Menjadi buah dalam kategori mempelam paling premium, Harum Manis tentunya mendapat permintaan tinggi dalam kalangan peminatnya di seluruh Malaysia. Musim Harum Manis sangat singkat, iaitu sekitar 2 hingga 3 bulan setahun. Untuk jelajah hari kedua bersama Tourism Malaysia Wilayah Utara, kami berkunjung ke Pusat Kecemerlangan Mempelam Harum Manis yang terletak di Kanga Perlis bagi mempelajari tentang buah ini. Mungkin kita pernah dengar peniaga yang mengkomersialkan Harum Manis Kemboja, dan sebenarnya ia adalah sekadar mangga biasa. Sebagai pengguna yang bijak, kita sendiri boleh mengenal pasti Harum Manis asli. Pertama, Harum Manis mempunyai dua dagu pada bahagian atas dan bawah, dan ada paruh di bahagian hadapan. Dan bahagian tangkai sedikit tenggelam, bahagian ini yang akan mengeluarkan bau yang manis. Dan jika anda ingin memastikan ia matang atau tidak, kulit Harum Manis yang matang adalah licin dan tidak menggerutu. Jadilah pengguna yang bijak. Pengguna juga boleh menyemak ladang Harum Manis yang mendapat pensijilan MyGap dari Jabatan Pertanian bagi memastikan hasil buah berkualiti dan selamat. Dari Kanga, kami bergerak ke Superfruits Valley yang terletak di Cuping Perlis yang mempromosikan Agri-Health Tourism. Superfruits Valley dengan keluasan ladang 50 hektar mengusahakan buah-buah bernutrisi tinggi termasuk tin, lemon dan kek yang pasti bebas pesticide dan lilin ataupun wax. Anda pernah dengar tentang buah kek? Kalau saya boleh kongsikan, ia merupakan satu keluarga dengan pokok peria, tapi ia sangat kaya dengan antioksidan. Selain lycopene dengan 80 kali ganda lebih daripada tomato, 30 kali ganda vitamin C daripada Sunkist. Selain dikenali sebagai mopi kuah dalam perubatan tradisional Cina, sebuah kajian menunjukkan buah gek mampu memanjangkan usia. Menarik. Superfruit Valley juga merupakan ladang terbesar di Asia Tenggara bagi penghasilan buah tin dengan sekitar 3 tan setiap bulan. Apa yang menariknya di Superfruit Valley, terdapat juga finger lime yang mana kalau kita boleh lihat bentuk dia seperti beras, lerai seperti beras dan pop up di dalam mulut. Dan ia dibuka kepada pengunjung setiap hari bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Siri terakhir nanti saya akan bawa anda merasai pengalaman makan raja buah di Dusun Durian Eric serta pertama kalinya saya menikmati sajian daging rusa grill. Bersama saya Haikal Rahman, kita eksplor utara.